Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizki dari kelas Biologi A semester 3, jurusan Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan menuju ke Telaga Biru, Desa Kadualak, Kabupaten Kuningan. Di sana saya akan melakukan observasi mengenai salah satu hewan Afrika Barat yaitu capung, di mana capung dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator kualitas air bersih dan sumber belajar biologi. Saya akan mengamati spesies capung yang ada di sana dan meneliti kualitas air dari Telaga Biru tersebut. Yuk, langsung saja kita ikuti penelitian kali ini. Oh ya, sebelumnya Telaga Biru adalah salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal dan populer di Kabupaten Kuningan. Telaga Biru menawarkan pemandangan yang indah dan air yang sejuk untuk dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizki dari Biologi A semester 3, jurusan Tadris Biologi, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melakukan pengamatan mengenai pemanfaatan capung Ordo Odonata sebagai bioindikator kualitas air. Nah, tempat yang saya amati adalah Telaga Biru yang terletak di Desa Kadula, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, di sini saya akan mengamati spesies capung yang ada di sini, khususnya Ordo Odonata, dan saya akan hitung jumlah individunya. Setelah itu saya akan cari nilai family biotic indexnya. Dan selain penelitian itu, saya akan mengamati kualitas air menggunakan beberapa pengukuran, yaitu suhu udara, suhu air, dan pH air. Langsung saja kita ikuti penelitian kali ini. Baik, pertama-tama saya akan mengamati spesies capung yang ada di sini, lalu saya akan hitung jumlah individunya. Setelah itu saya akan mengambil sampel air dan mengukur kualitas airnya. Mari kita lakukan langkah pertama dulu, yaitu mengamati spesies capung yang ada di sini dan jumlah individunya. Let's go. Setelah mengamati spesies capung dengan metode jelajah di Telaga Biru, didapat spesies capung sebagai berikut, di mana berasal dari 5 family dan 7 spesies. Baik, setelah mengamati spesies capung dan jumlah individunya, di sini saya akan mengambil sampel air untuk diukur kualitasnya. Setelah saya ambil, saya akan mengukur kualitasnya menggunakan pahameter dan termometer. Baik, setelah diambil sampel air, saya akan mengukur pH-nya menggunakan pH meter dan suhunya menggunakan termometer digital. Langsung saja kita ke pengukuran.